Podcast, kembali lagi bersama gua Andri di channel Andri Maulana. So, pada kali hari ini gua ingin membahas masalah eventnya. Event yang sangat penting dan jangan pernah kalian lewatkan karena ini sungguh sangat rugi kali guys. Dan ini menambah Devil Fruit dan inilah kesempatan kalian untuk mendapatkan Devil Fruit yang banyak guys. Nah, apakah event itu? Sebelum itu jangan lupa kalian komen, like, subscribe ya. Subscribe sebanyak-banyaknya untuk support channel Andri Maulana ini. So, bagi yang sudah subscribe, ane ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga dimudahkan hari-hari kalian dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan kita gaskan langsung. Jangan banyak macur guys. Kita gas. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ada tambahan menu baru. Nah, di sebelah atas ya, paling kanan ada bentuk bola seperti bola bintang. Nah, di sini kalian tinggal klik aja bola bintang ini. Nah, di sini merupakan kayak seperti lotre ya, kayak lotre ya. Dan kita tinggal klik aja ini gambar Luffy. Setiap kalian selesai menjalani daily dan kalian apa ngeklaim batu, buku XP, kalian akan mendapatkan yang namanya poin bintang ini. Nah, poin bintangnya. Nah, poin bintang ini untuk apa? Untuk kalian gacha di lotre ini, guys. Nah, di sini bakalan dapat reward tiket gratis, cuy. Lepas itu dapat apa? Icon Luffy ini yang bisa dijual dapat Devil Fruit. Ini sudah pernah dapat dan ini bisa dijual dapat Devil Fruit. Itu sangat penting, guys. Dan kalian bisa dapat berry tambahan gitu. Sini ane contohkan ya, kita coba. Kita tekan 5. Usahakan guys tekan yang 5 kali ya, jangan yang 1 kali. Karena biasanya kalau yang 5 kali itu dapat emas, cuy. Nah, kita tinggal lewati aja, guys. Nah, ini karena ada beberapa bagian yang udah dapat ya. Kita klik lagi. Nah. Ini ada. Nah, kalau seperti ini kan hanya tinggal 2. Kita tunggu dulu ya. Kita klaim dulu daily dan baru kita gacha lagi di sini. Nah, bagi kalian yang misalkan stamina atau daging yang sedikit ya, itu cukup semampunya aja, jangan dipaksain ya. Tapi biasanya event ini akan selalu ada ya, setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi aneh harap kalian harus pandai-pandai untuk menyimpan stok daging ya. Nah, kalau untuk daily harian tuh kurang lebih sebanyak 180 daging ya, kurang lebih ya. Itu stamina atau daging dibutuhkan untuk daily. Jadi selebihnya itu kalian simpan dagingnya, jangan kalian nge-up batu lagi atau nge-up apa namanya EXP lagi, jangan cuk. Kalian simpan dagingnya, simpan. Di saat paling dibutuhkan kalian pakai, kalau nggak dibutuhkan jangan kalian pakai. Nah, jadi kalian harus pandai-pandai nyimpan daging, karena pada saat event ini terjadi, pada saat event ini muncul, ini butuh banyak daging guys. Dan waktunya ini terbatas ya, waktunya ini kapan cuk kita bisa tengok, waktunya di sini akan berakhir pada tanggal 14 nih ya. Nah, pada tanggal 14 nih kurang lebih, kalau nggak salah ya. Coba kita transit. Nah, waktu aktivitas 5 hari 14 jam. Oh, 5 hari guys maksudnya. 5 hari 14 jam. Sorry guys. Jadi waktunya 5 hari 14 jam. Itu waktu yang diberikan untuk kalian menggacha ini. So, sayang kali cuk kalau misalkan kalian dagingnya cuma terbatas untuk daily, sedangkan untuk mesin ini gacha ini kan, gacha lotre ini, kalian nggak bisa ngabisin semua. Ane sudah menyiapkan dagingnya, jadi ane bisa tinggal ngeklaim aja, tinggal kita apa misalkan kita mau nambah ya, menambah bintang ini kalian tinggal klik aja. Diarahkan kita kepada menu batu, berry dan buku XP. Di setiap sekali kita klaim di sini itu dikasih poin bintang tadi. Makanya poin bintang itu kita
bisa untuk gacha yang low trade tadi guys. Nah, contohnya seperti batu ya, karena ini kekurangan batu kayaknya lebih bagusnya batu aja cuk. Nah, jadi kalau kita klaim batu dikasih 2 bintang cuk. Nah, dikasih lagi 1, dia random ya, kadang 1, kadang 2, kadang 1, kadang 2 gitu. Supaya dia seimbang, jadi jangan batu merah semua, batu hijau juga, batu kuning juga ya. Ya, pandai-pandai kalian lah, jangan sampai hanya satu batu saja cuk. Nah, seperti itu ya. Cukup 2 kali, dan ini cukup 2 kali, seperti itu aja cuk. Nah, di sini kita dikasih dapat lagi ya poinnya. Nah, di sini kan bertambah jadi 10, guys. Nah, tinggal kita gacha aja yang 5 kali. Nah, ini. Nah, kalau misalkan gambarnya udah hitam kayak gini, itu berarti kalian sudah mendapatkannya. Jadi kalian terus saja, kalau ada daging yang lebih ya, kalian terus saja klaim EXP ataupun batu hijau batu kuning tadi untuk mendapatkan poin star ini, untuk kalian bisa gacha di mesin lotre ini. Nah, seperti itu guys ya event ini, karena event ini event yang sangat penting. So, bagi kalian yang sudah nonton, terima kasih guys ya. Jangan lupa komen, subscribe, dan like sebanyak-banyaknya. Jika memang kalian ada pertanyaan, kalian silahkan komen aja di bawah. Dan cukup itu guys. Kurang lebih ane mohon maaf ya. Dan ane pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AM Gaming.